Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikah sunnati faman raghibahan sunnati falaisa minni. Puja puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Dzat yang Maha Ghafur atas curahan nikmat rahmat taufik dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah dibagi dan menuju ke siang ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia. Dua insan yang akan melaksanakan sunnahmu, semoga engkau mencurahkan rahmat barokah dan nikmat kedua kepada kedua calon mempelai yang insyaallah sebentar lagi akan melaksanakan ijab kabul. Maka dari itu memohon kepada Allah semoga memberikan bimbingan taufik dan hidayahnya, semoga dalam menempuh hidup baru dapat mencapai sakinah mawaddah warahmah. Nikah adalah sunnah kami, kata Nabi, barang siapa yang membencinya bukanlah termasuk golongan umat kami. Nikah adalah ibadah, nikah bukanlah suatu permainan. Maka nikah adalah amanat. Ketika seseorang dikasih amanat, maka wajib menjaganya. Selain dijaga, yaitu dimuliakan dan sebagainya, sehingga tercipta rumah yang tangga yang tenang, ada keharmonisan, ada kedamaian. Karena nikah adalah pintu daripada pahala, nikah adalah pintu daripada rizki. Ketika kita menikah maka pahala akan bertambah, rizki pun akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagalah pernikahan itu sebaik-baiknya, gaulilah istri itu sebaik-baiknya. Hindari apa yang menjadi sebab dan musabab perceraian. Karena dalam pernikahan ada beberapa hal yang menyebabkan orang bisa bercerai. Satu, ketika dalam pernikahan itu ada kekerasan, maka jangan harap ketika ada kekerasan akan tercipta sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, hindari jangan ada perselingkuhan. Karena dengan perselingkuhan itu pun akan menggoyangkan hidup sakinah mawaddah warahmah. Tugas daripada seorang suami adalah mengayomi, ya, melindungi, ya, cara Jawanya nyandangi, nyandingi, nyandungi. Nyandangi ya digoli si api, nyandingi disanding, sandungi, karena istri itu harus sering disenggol. Nah ini insya Allah akan senang. Sedangkan istri macak, masak, mana macak, pintar, dandan, masak, pintar, menyajikan makanan, pandai mengurus anak. Itulah maka akan tercipta baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Itulah diantara khutbah nikah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus kedua calon mempelai dan umum kepada kita semua. Wallahi Nyana Nugraha, saya nikahkan saudara kepada putri saya bernama Ranti Wahyuni untuk saudara ambil pas kawin berupa uang 180.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ranti Wahyuni putri bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.